umur saya tidak muda lagi. Kelihatan dari tulisannya. Tapi saya masih suka bergaya seperti anak muda. Saya aja masih suka. Masih suka selfie, pakai celana jeans, kaos dan lain-lain. Apakah haji saya, ibadah sedekah saya gugur? Pakai celana jeans membuka aurat atau menutup aurat? Menutup. Tidak disyaratkan menutup aurat itu harus pakai merek tertentu, kain jenis. Nah, pakai celana jeans laki-laki ya, bukan perempuan. Karena kalau perempuan pakai celana jeans sempit, itu pahanya menjerit. Tolong. Tolong. Pakai baju kaos. Bedakan antara haram tak haram, antara etis tidak etis. Andai, ini berandai. Ustadz Abdul Somad datang pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai kacamata hitam, pakai helm. Assalamualaikum. Haram atau enggak haram? Enggak haram. Etis apa enggak etis? Enggak etis. Maka pakaian etis, peci, koko. Kalau Habib, pakai jubah, pakai sorban. Ustadz kenapa enggak pakai jubah, enggak pakai sorban? Saya kepanasan. Panas saya coba. Ceramah saya pakai jubah dua lapis. Keluar dari situ, basah semua. Bukan saya benci sunnah, enggak. Bagi saudaraku yang pakai sorban, sunnah pakai sorban. Silakan. Tapi kadang ceramah ini kan suara keluar, panas. Itu dia. Di sini panas? Enggak. Di belakang AC hidup terus. Maka saya santai aja dari tadi. Nah, jadi bedakan antara pantas enggak pantas. Nah, Pak Haji pakai celana jeans, pakai baju kaos. Haram apa enggak haram? Enggak haram. Pantas apa enggak pantas? Hah, ikhtilaf nampaknya. Yang enggak boleh itu Pak Haji pakai celana pendek. Itu baru enggak boleh. Itu Pak Ustaz, Pak Haji itu dulu waktu sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Sekarang enggak pakai celana sama sekali. Oh, itu enggak benar.